Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pecinta bunga dan salam sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Tanaman Bonsai. Hari ini kita akan membahas dan akan mengutip, akan memberitahu cara menanam keladi ataupun dengan keladi hibrid yang dari bonggolnya, yang kita ambil dari bonggolnya. Kita memang harus kita perbanyakkan melalui bonggol. Ada cara lain juga, kita memperbanyak melalui bijinya. Ini dari bonggolnya ya para teman-teman. Inilah hasilnya yang sudah kami tanam. Ini dari bonggolnya para teman-teman ya. Ini berumur 20 hari. Insyaallah sudah berhasil. Sudah tumbuh. Ya, ini dari bonggolnya ya. Insyaallah hidup semua. Bonggolnya yang kita tanam ya. Misalnya ada bunga yang sudah besar, kita dongkelkan ya. Kita tanam seperti ini para teman-teman. Kita harus mengisi lumut ataupun kita tanam di bawah lumut. Jadi biar dia dingin bisa cepat tumbuh. Ya. Dia beda dengan kita tanam di tanah ya teman-teman. Seperti yang sudah jadi, yang dari bonggolnya ya. Mari kita lihat bonggolnya yang sudah besar. Oke, ayo kita lihat. Ya, ini para teman-teman, bonggolnya yang sudah besar ini. Ini yang kita potong bonggol yang kemarin itu. Ini sudah berumur 2 bulan setengah. Ini bonggol yang sudah kita potong seperti yang ini. Seperti yang ini para teman-teman. Ini juga ada bonggolnya. Ini sudah mengeluarkan tunasnya juga, tunasnya itu. Lihat yang sudah ini, apalagi ini dari bonggolnya juga yang kita tanam kemarin sudah nongol juga dia para teman-teman ya. Kita juga akan melihat yang lainnya. Ayo, ini seperti ini juga teman-teman, ini sudah mengeluarkan daun juga. Yang ini sudah dewasa ini, para teman-teman. Ini hasil dari bonggolnya juga. Ini yang di bawah ini lagi masih kecil, ya. Oke, para teman-teman, kalau Anda ingin belajar terus, ya, ikuti terus channel ini di channel Tanaman Bonsai. Thank you.
sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bonsai. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bonsai dan para penyanyi.